Aturan ketat operasional mal di Karawang pada penerapan PPKM level 3 mengharuskan pengunjung patuh terhadap aturan mal. Jika tidak, pengunjung akan ditolak masuk. Setiap pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Pantauan di mal kawasan Galuh Mas, sejumlah pengunjung harus kecewa karena tidak bisa masuk arena, tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin kepada petugas. Pihak pengelola mal Karawang menerapkan aturan ketat bagi setiap pengunjung yang akan masuk mal di Karawang. Selain wajib mematuhi protokol kesehatan sebelum masuk seperti wajib menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk, tes suhu badan dan wajib menjaga jarak, saat ini ada aturan tambahan. Setiap pengunjung yang akan masuk wajib menunjukkan sertifikat vaksin, jika tidak pengunjung tidak diperkenankan masuk. Pasti keberatan sih, soalnya nggak semua orang bisa divaksin, nggak semua orang ikut vaksin kan. Jadi dengan aturan seperti ini nggak semua orang tahu. Orang kan ada kepentingan masuk ke sini, misalkan kayak saya kepentingan masuk. Belum tahu kan di sini ada aturan seperti ini, harus vaksin dulu, harus bawa surat vaksin, nggak gimana. Kan semua orang nggak tahu kayak gitu. Yang tahu kan karyawan di sini atau pegawai di sininya. Jadi kita yang mau berkunjung ke mall sini nggak tahu gitu. Ngaruh juga kan sama pengunjung di sini. Selain aturan wajib patuh prokes dan menunjukkan sertifikat vaksin, waktu operasional mal juga dibatasi, buka pukul 10 pagi dan harus tutup pukul 5 sore. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.